teman-teman semua, kita bikin steak bebek cream sauce ya. Ini daging babi ya, secukupnya aja. Jahe, bawang putih, bawang merah. Ini Arab masak, setengah sendok makan. Royco secukupnya. Ini saus barbecue ya, 1 sendok makan. Ini saus tiram, 1 sendok kecil aja. Ini susunya, susu ya ini ya, nanti kita bikin sausnya. Ini bawang putih, jahe, bawang bombay, nanti ini bikin sausnya juga ya. Nah, ini makaroni secukupnya aja. Ini pakai lada putihnya secukupnya aja. Ini kita campurin bumbunya. Ini saus tiram sesuai selera masing-masing. Ini dagingnya secukupnya aja ya. Mau pakai daging ayam juga bisa ya, sama aja. Sapi juga bisa. Ini kita bikin sausnya ya. Airnya saya timbangnya 300 gram. Ini susu ya ini ya. Ini 150 gram. Ini saus barbecue ini 1 sendok makan. Ini saus tiram 1 sendok kecil, Royco 1 sendok kecil juga. Ini Arab masak 1 sendok makan, lada putih secukupnya. Nanti ini ditumis ya, bawang bombay, bawang putih, jahe ya. Ini kita campurin dulu. Kasih gula sedikit aja. Ini tapioka ya, buat kental sesuai selera masing-masing. Ini pakai mentega sedikit. Jadi saya rebusnya 10 menit ya, tergantung dek kecilnya aja deh. Ini air minum ya, air mateng. Ini olesin mentega. Minyak sama kecap manis ya, sedikit buat olesnya. Ya, udah mateng.
stick bebek cream sausnya udah ya. Ini enak banget loh. Terima kasih teman-teman semua yang nonton video saya ya.